Halo semua, jumpa lagi di channel kami Newbie Station. Di video kali ini saya akan unboxing lagi, dan ini unboxing HP Xiaomi, yaitu Mi A1. Dan ini HP Android One, dan sudah RAM 4GB sama internalnya 64GB. Jadi sebelum kita lanjut ke video unboxing ini, jangan lupa klik like, subscribe channel kami, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke video dari HP Xiaomi Mi A1 ini. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari Xiaomi Mi A1. Di samping kiri ada tulisan Mi A1 Android One, terus di samping kanan juga ada tulisan Mi A1 Android One. Nah, di belakangnya juga ada spesifikasi singkat dari HP Xiaomi Mi A1. Ada dual SIM, dual standby, dual kamera, layar, terus ada nama barang, model produk, sama serial. Warnanya rose gold, RAM 4GB sama internal 64GB. Dan Xiaomi Mi A1 ini memiliki dua kamera, 2x optical zoom, terus pure Android One, sama Snapdragon juga udah 625, sama layar Full HD display 5.5 inch. Tentunya udah cukup banget dong untuk game-game saat ini, dan juga sudah bagus banget buat multitasking. Nah, oke, langsung saja kita buka isi dari box Xiaomi Mi A1 ini. Kita dapat apa aja ya di dalam box Mi A1 ini. Smartphone Mi A1 ini juga merupakan keluaran terbaru dari HP Xiaomi, yaitu Android One. Karena menjalankan sistem operasi Android One, Xiaomi Mi A1 tidak memiliki antar muka MIUI layaknya ponsel Xiaomi pada umumnya, melainkan antar muka stok Android racikan dari Google. Nah, ini dia, segelnya sudah terbuka. Di tulis dalam ada logo Xiaomi. Logo ini merupakan ciri khas dari produk Xiaomi. Dan oke, coba kita buka isinya. Kita nggak memerlukan pisau ya untuk membuka dus bagian kedua, cukup kita tarik saja. Nah, ini wow, ini di depan ada tampilannya putih, terus di belakang ada rose gold. Bagus ya teman-teman. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa aku milihnya warna rose gold. Sebenarnya sih aku juga punya HP ini satunya, yaitu warna hitam. Tapi ini berhubung pesanan dari kakak saya, ya saya milihnya warna rose gold karena kakak saya cewek. Karena berhubung cewek banget, makanya aku milihnya warna ini. Nah, ini di bagian belakang ada tombol stick jari, terus lampu flash sama kamera dual, terus ada tulisan Android One. Oke, coba kita buka lagi isinya. Ada apa lagi ya di dalamnya? Nah, ini ada bungkus kedua dari Xiaomi Mi A1. Bentar, ini susah banget dicabut. Nah, ini ada SIM ejector untuk mencabut SIM dan kartu memori. Bentar, saya fokusin dulu. Oke, tidak fokus. Oke, intinya ini SIM ejector. Nah, ini bentuknya cukup unik ya. Ini sudah fokus. Gini bentuknya, panjang ada bulatan itu. Terus coba kita buka lagi, ada apa lagi di dalamnya. Nah, ini kita juga dapat screen protector dari Xiaomi nya tapi ini screen protector standar, bukan tempered glass. Terus ada manual book. Tapi buat kalian yang udah pernah beli HP Android, jadi udah nggak perlu baca lagi manual book ini ya. Jadi kita abaikan saja manual book ini. Dan oke, kita lihat lagi isinya apa lagi di dalamnya. Nah, ini ada kabel data. Oh iya, kabel data dari Xiaomi Mi A1 ini udah tipe C ya, jadi nggak sama kayak tipe HP lainnya. Ini juga bisa bolak-balik. Nah, terus ini ada kepalanya. Ini sekitar 2 ampere kayaknya. Nah, itu 2 ampere kan. Oke, coba kita lihat ada apa lagi. Oke, ternyata udah habis teman-teman, udah habis, segitu aja. Nah, ini dia kabel USB bertipe C, bentuknya kayak gini. Bentar, kita fokusin dulu. Bentar, belum fokus teman-teman, susah ini cari fokusnya. Nah, ini dia, ini bentuknya. Jadi dia bisa dicolokkan bolak-balik gitu.
Jadi nggak sama seperti tipe USB lainnya. Ini beda sendiri. Nah ini, nah itu bisa dicolokkan. Jadi bisa dicolokkan bolak-balik, tetap bisa. Jadi mudah ya teman-teman. Oke. Oke, langsung saja kita menuju HP-nya. Langsung kita nyalakan saja ya. Seperti apa penampilan pertama dari HP Xiaomi Mi A1 ini. Ini masih loading. Di awal tampilan booting ini ada logo Mi. Logo Mi di bawah terus ada titik-titik itu. Pixel kayaknya itu. Layar dari HP Xiaomi Mi A1 ini juga udah Corning Gorilla Glass 3 yang tidak hanya melindungi layar, sekaligus dapat menjadikan layar Anda lebih bening setiap saat. Ketebalannya pun hanya 7,3 mm, jadi sangat nyaman digenggam. Bodinya pun udah full metal, jadi kalau misal jatuh, itu nggak gampang pecah. Xiaomi Mi A1 ini juga didesain bebas dari sidik jari, nah jadi nggak gampang kotor ya teman-teman. Nah, di samping kanan juga ada tombol power sama tombol volume. Ini bodinya juga tipis ya teman-teman. Terus beratnya juga ringan, jadi pas banget buat digenggam di tangan kalian. Terus di samping kiri juga ada buat tempat SIM sama buat charge, terus buat earphone juga. Oke, ini HP-nya sudah nyala. Coba kita lihat menu awal dari HP ini. Nah, ini dia tampilan pertama. Oh ya teman-teman, Android ini juga udah beros Android Pie. Jadi udah OS terbaru banget ya. Nah, di menu awal juga udah ada kayak gini, ada Google di bawah. Terus coba kita lihat di pengaturan. Nah, ini di pengaturan kita lihat sistemnya, spesifikasi lengkap dari handphone Mi A1 ini. Kita scroll ke bawah coba. Ini keamanannya juga udah patch Januari, patch 5 Januari 2019, jadi udah terbaru banget. Terus coba kita cek sistemnya, kita klik lanjut, terus ini update sudah udah Android Pie. Nah ini Androidnya udah Pie kan teman-teman, jadi udah terbaru banget Androidnya. Jadi tampilannya itu simple, terus nggak kayak Xiaomi yang MIUI. Ada itu banyak banget menunya, ada temanya juga. Di HP Mi A1 ini nggak ada temanya, cuma ini stok Android, jadi ya simple menunya. Fitur dari HP Xiaomi Mi A1 ini juga lumayan bagus ya teman-teman, bisa layar belah gitu. Nah ini kita klik saja yang tombol tekan multitasking itu, jadi kita bisa chattingan, SMS, buka Facebook dan sebagainya. Itu nggak perlu nge-close YouTube-nya, jadi suaranya itu tetap bisa jalan. Jadi ini mempermudah kita buat YouTube-an dan kegiatan multitasking lainnya. Dan ketika kita klik tombol multitasking terus kita tekan home, dia akan layarnya itu akan kebelah sedikit ke atas, jadi dia akan menyembunyikan tampilan dari menu YouTube kita. Mi A1 ini juga menyediakan fitur OK Google langsung di menu utamanya. Jadi misal kita mau mencari sesuatu, tinggal kita ucapkan OK Google saja, langsung dia akan menuju ke situs yang kita ucapkan. Jadi mempermudah kita untuk mencari sesuatu atau browsing sesuatu dengan kata-kata saja ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Di tampilan oke, body juga oke, warna oke lah lumayan. Kamera juga ada dua di belakang, di depan satu, terus ada flashnya juga, sidik jari juga ada. Ya lumayan sih, sebenarnya sih masih ada fitur lain dari HP ini, tapi saya nggak bisa explore lebih dalam lagi, silahkan kalian bisa explore sendiri. Nah gimana teman-teman, itulah sedikit review dari Mi A1 Android One. Jika kalian tertarik ingin membelinya, langsung saja komentar di bawah. Dan jika kalian ingin kita unboxing apa lagi, klik langsung saja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar kalian tahu nih video terupdate
yang lainnya dari kami. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.